Welcome back to my channel. Okay guys, hari ini saya akan buat satu tutorial khas di mana I think ini akan berguna kepada mereka yang akan monetize tidak lama lagi. Okay, so kamu tengok tutorial ini macam mana kamu mau aktifkan iklan di video kamu. So you guys make sure tengok video ini sampai habis. And kalau kamu nampak video saya selepas ini dan ada iklan, make sure jangan skip iklan, okay? So, jom kita pergi ke tutorial kita pada hari ini. Dan saya akan masukkan tutorial ini dalam segmen Ask Me. So, jom kita teruskan. Hello, okay guys, tutorial ini adalah untuk mereka-mereka yang sudah mencapai watch hour 4000 jam dan juga subscribers 1000, okay? So saya sudah berjaya mencapai watch hour baru-baru ini. So now saya akan ajarkan kamu apa step-step untuk letak iklan di dalam video kita, okay? So first thing, kamu cek email kamu, buka email kamu, dan sekarang saya berada di paparan email Gmail saya. So saya ada dua, jam 3.22 pagi dan juga jam 5.15 pagi tadi saya telah mendapat surat cinta daripada YouTube. Tepukan. So, terima kasih kepada subscribers dan juga siapa yang sudah menyokong saya untuk tengok semua video saya sehingga saya berjaya pada hari ini. So jom kita sama-sama tengok, saya akan ajarkan kepada kamu satu persatu. Dan kita tengok yang dibawa dulu. Ini adalah YouTube email daripada YouTube yang pertama. So kita tengok YouTube to me, dia hantar kepada saya dan dia mengatakan, "Your channel Ermiza Hillary has passed the 1000 subscribers and 4000 public watch hours in the last 12 months." Okay, so sorry. Okay, requirement of the YouTube partner program. Your channel is not monetizing yet. Go to the monetization sections of YouTube Studio to check next steps if you have already accepted terms and set up AdSense, then no further action is needed. Thanks the YouTube team. So ini adalah message yang pertama. First thing, saya sudah capai, saya akan dapat satu email yang macam inilah daripada YouTube untuk mengatakan congratulations. So the second thing saya dapat adalah yang ini, congratulations. So yang ini adalah saya sudah aktifkan, selepas saya sudah aktifkan Google AdSense saya sebelum ini, sebelum saya capai syarat YouTube, dua syarat YouTube tersebut, saya sudah terlebih dahulu mengaktifkan Google AdSense saya. So saya dapatlah ini, congratulations, you've been approved to join the YouTube partner program. So inilah dia punya surat cinta. Congratulations, your YouTube channel Ermiza Hillary has been accepted into the YouTube partner program and is now able to monetize on your YouTube. Wow. So to get started, check out the YouTube Creator Hub so you can stay connected to the YouTube team and other creators like you. Alright, we also recommend reviewing the YouTube Help Center to learn more about monetizing on YouTube, including what kind of content you can monetize, different ways you can monetize on YouTube, how to monetize specific videos, monetization icon guide, macam itulah. So as with everything related to YouTube, use your common sense, don't abuse the site, and be respectful of others when choosing what content to monetize. So we are looking forward to work with you. Thank you the YouTube team. So YouTube sudah bagi saya macam ni. So it's mean kalau kamu sudah mendapat dua surat cinta ini dari YouTube,
apa yang kamu perlu buat seterusnya adalah jom kita tengok. Oke guys, sekarang kita berada di Google. Kamu buka Google Chrome kamu. Saya guna handphone saja bagi kamu tutorial, oke? So kamu carilah YouTube. YouTube www kamu type saja .youtube.com, oke? So search. So kamu tengok apa yang keluar. Oke, alright. Dia akan keluar seperti ini. Pastikan dia keluar seperti ini yang banyak-banyak video orang nih kan. So the next step is you need to tekan yang gambar kamu, tekan gambar, oke. Lepas itu tekan Creator Studio. Oke. So kamu akan dapat paparan seperti ini, oke. Paparan seperti ini. Ini kamu nampak view all tuh, kamu tekan view all. Alright, kita tengok apa yang keluar. Alright, so sekarang kamu melihat ada, okay, di tepi ini ada warna hijau kan. So it means itu sudah berbayar lah daripada YouTube. Tapi saya ada buat yang tidak berbayar. Paparan yang pertama kalau kamu belum setting adalah dia akan keluar seperti paparan. Sekejap ah, kamu tengok ini, okay, alright. So kamu lihat yang ini, kamu lihat simbol USD nih, duit nih, dia masih berwarna grey kan, dia masih berwarna kelabu. So it's mean dia harus dijadikan hijau seperti tadi. Macam mana mau buat? Okay, selepas sahaja saya dapat apa nama daripada Google AdSense, so saya dapat macam ni lah. So first step, kamu akan buka email, cek email. So kalau kamu dapat surat cinta tuh, dua surat cinta tersebut, so kamu buka YouTube kamu paparan seperti ini, YouTube Studio kamu. And then lepas itu apa yang kamu perlu buat? Kamu tekan sebelah action nih. Oke, okay, nampakkah sebelah action? So bila kamu sudah tekan action, automatically dia akan select semua 30 videos on this page. So dia tik-tik-tik ke tepi-tepi ini. Jadi kamu tekan actions, so just go directly to monetize, and then dia punya paparan adalah seperti begini, oke? Okay. So, apa yang kamu perlu tekan adalah kamu tekan monetize, oke? Okay. Monetize. So tunggu, disuruh tunggu. Pending edit. So maksudnya dia akan aktifkan video di 30 video tersebut. 30 video yang kita sudah nih. Edit in progress, 28 videos have been processed. So tunggu, ada 30 kan. So kamu tunggu sahaja dulu. Oke. Okay. Alright. So bila sudah 30 video successfully updated, so kamu akan tengok di tepi nih yang simbol duit tadi sudah menjadi hijau. Sudah menjadi hijau macam ni, okay? So yeah, so maksudnya video kamu tu sudah akan ada iklan, okay? Congratulations. Okay, the next step adalah kamu pergi lagi yang di bawah sebelah ni. Semua kamu buat macam tu ya. Saya sudah buat 1-4 tadi, so sebab saya mau buat tutorial untuk kamu semua, so saya tinggalkan ada 2 lagi, yang ke-6 pun saya belum buat. So ini untuk buat tutorial supaya kamu tengok, dan yang akan monetize tidak lama lagi kamu boleh ikut. So kamu tekan juga benda yang sama, kamu tengok dia masih grey kan. So kamu tekan yang di sebelah action ni, tick semua. So dia ada 27 videos, and press the action and click the button, monetize button, and just press the monetize yang biru ni, okay? So tunggu pending edit. So dia akan macam tu. Pending edit sampailah dia siap untuk kasih bagi kita iklan di dalam video. Sampailah hijau itu simbol duit. Itu simbol USD itu sampai bertukar berwarna hijau. So kita tunggu. So you guys, for your information, saya baru dapat email. Saya baru capai
syarat YouTube yaitu 1000 subscribers dan 4000 jam tayang 2 hari yang lepas. Oke. So sekarang saya sudah dapat, sudah monetize. So terima kasih, 2 hari sejak saya tunggu untuk dapat email nih, dan saya boleh aktifkan iklan di dalam video saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kawan-kawan yang sudah support saya. So ya. Good luck kepada yang masih berjuang as a YouTuber pemula. Saya tahu tuh kamu, tapi kamu kena teruskan untuk semangat dan berusaha. So siapa yang saya sempat untuk support, saya akan support kamu. So done, everything is done. So sampai bawa yang ini pun, yang awal-awal punya pun done, dia berbayar sudah. So sekarang saya punya video, ada iklan sudah semua. So macam tu sejak cara kamu aktifkan. So jom kita tengok demo iklan yang keluar di video saya. Let's go. Lepas sudah monetize begini, lepas sudah setting macam gini, maksudnya macam ini, maksudnya kamu sudah setting semua video kamu untuk ada iklan. Tapi next step kamu perlu buat macam ni. Jom kita tengok. Alright guys, what you need to do, you go to the YouTube studio, the next step. So, bila kamu sudah masuk di YouTube studio, kamu akan pergi ke sini dan kamu akan tengok ada videos, oke? Okay? Kalau kamu tengok videos ini, oke, okay, kamu nampak kah video saya nih? Banyak kan video saya. So, kamu mau set iklan kamu tuh macam mana? So, kamu just randomly pick kemana satu yang kamu mau. So, saya pick yang bawah-bawah lah. Sebab tadi yang di atas-atas saya sudah set. So, saya mau pick yang ini. Oke? Okay? Alright, macam gini. So, bila saya sudah pick macam ini, so, saya akan pergi kepada yang simbol pencil nih, yang ini. Edit video button, saya tekan. Oke. Okay. Bila saya sudah tekan, saya pergi monetization. And then kalau kamu nampak di sini, nah. Di sini adalah tempat iklan. So dia tanya, kamu mau overlay advertisement kah, sponsored card kah, skippable video kah, non-skippable. So here saya tick non-skippable pun saya tick, semua saya tick. Lepas tu dia cakap sini, you want video apa nama? Video before the video kah, choose where video advertisement should appear. So before kamu mau iklan itu keluar di sebelum permulaan video ataupun after the video. So saya tekan dua-dua lah. Okay. So kepada yang sudah lama monetize, kamu bolehlah komen di bawah apa yang perlu kami buat sebagai YouTuber pemula. Mana satu yang better? Adakah yang iklan before ataupun after. So itu saja, kamu pastikan kamu set yang ini semua and then tekan button di atasnya yaitu save. Oke, done. So jom kita tengok sama ada YouTube ini ada iklan, YouTube saya ini ada iklan sudah atau tidak selepas saya sudah set. So let's go, kita tengok. Oke okay guys, inilah dia iklan, contoh iklan yang sudah ada di dalam video saya. So make sure jangan skip. So jom tengok. Oke okay guys, that's all from me for today. So begitulah tadi tutorial step-step macam mana kamu boleh hidupkan iklan di dalam kamu punya kamu punya video selepas kamu reach 4000 jam tayang dan juga 1000 subscribers. So, thank you guys for watching and don't forget to give me thumbs up and comment yang bagus-bagus saja di ruangan komen and don't forget to subscribe my channel and not to forget to share to all media social that you have. Okay? So, thank you guys for watching and until next time. Bye.